Oke, halo teman-teman, apa kabarnya? Selamat datang kembali di channel yang sederhana ini. Dan di edisi video kali ini, admin akan share ke kalian APN Telkomsel yang terbaru ya. Dan langsung aja, nggak usah banyak pidato. Langkah pertama, kalian masuk di pengaturan HP seperti yang di layar ini. Lalu kalian pilih kartu SIM dan data seluler atau jaringan dan internet. Lalu kalian pilih kartu SIM yang untuk pakai data ya. Setelah itu kalian pilih nama jalur aksesnya atau nama titik akses. Dan di sini langsung saja kalian tambahkan APN baru. Untuk namanya silakan diisikan smartglobe.net.com seperti yang di layar ini teman-teman. Silakan kalian screenshot saja biar ringkas, karena saya tahu kalian tidak suka berlama-lama ya. Oke, lanjut di APN-nya silakan isikan sama seperti tadi. Oke. Sudah. Baiklah, kalau sudah langsung saja kalian simpan ya. Klik OK atau simpan. Lanjut di proxy-nya dikosongkan saja. Port-nya juga dikosongkan saja teman-teman ya. Kosongkan saja di sini, dan untuk username juga dikosongkan saja ini, nama pengguna atau username. Baik, di password atau kata sandi juga dikosongkan. Lanjut di servernya nih. Di servernya kalian isikan seperti ini. Silakan kalian screenshot saja. Silakan di screenshot. Oke. Yuk, yang jauh merapat, yang dekat merapat ya. Jangan lupa kalian juga subscribe nih jika kalian baru mampir. Oke, di MMSC kosongkan saja. Selanjutnya di proxy MMS silakan kalian screenshot seperti yang di layar ini. Jangan lupa warga-warga desa kalian ajak rame-rame untuk subscribe channel ini teman-teman ya. Jangan lupa juga like-nya ya. Jangan pelit-pelit like-nya, jangan keberatan lah. Oke, mantap. Jika kalian tidak keberatan ya, oke. Dan untuk port MMS isikan 8080, silakan kalian screenshot saja nih ya. Oke. Baik. Kalau sudah lanjut ke jenis autentikasi nih. Jenis autentikasi isikan PAP. Untuk jenis autentikasi isikan PAP ya teman-teman, silakan kalian di screenshot saja. Dan lanjut untuk jenis APN-nya isikan seperti yang di layar ini ya, yang stabilo kuning ini loh. Silakan kalian screenshot saja teman-teman. Yo, mantap. Kenceng dah gua bilang. Protokol APN isikan IP versi 4. Oke. Dan selanjutnya untuk protokol roaming APN atau protokol jelajah APN juga sama ya, isikan IP versi 4. Protokol. Oke, yang lainnya dikosongkan saja, di bearernya ini kosongkan, jenis MVNO juga kosongkan. Lanjut saja saya simpan, dan apakah balik ke APN default? Sepertinya tidak. Mari kita sama-sama lihat di speed testnya. Bagi teman-teman yang baru mampir nih di channel ini, jangan keberatan. Jika kalian tidak keberatan, dicocol tombol subscribe-nya juga ya. Di like juga nggak apa-apa loh teman-teman, gratis. Oke, untuk downloadnya 19,97 Mbps. Bagaimana di TKP kalian harus tulis di kolom komentar nanti ya. Untuk uploadnya 12,99 Mbps dan pingnya 28 ms. Selain untuk game pasti mantap sekali untuk abang-abang ojol nih, silahkan dicoba nih bang ya. Oke, lanjut saya coba di PUBG Mobile seperti biasa nih ya, game kesayangan kita semua. Naik habis ini saya nanti coba di game FPP, karena banyak sekali teman-teman yang bang coba di game FPP bang. Oke, di video selanjutnya teman-teman saya coba. Nah, saya tadi baru download ya FPP-nya.
tembusin 100.000 subscriber akhir tahun ini teman-teman. Kalian harus subscribe jika kalian baru pertama mampir di channel ini ya. Oke. Sepertinya mantap sekali, tidak macet-macet dan oke, masih bermanuver loncat-loncat dan mantap sekali, tidak ada kendala ini ya. Bagaimana di TKP teman-teman? Silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa work atau tidak work ya. Kabari di kolom komentar nih teman-teman ya. Tangkintang. Atakin tang kintang. Mantul dah gua bilang. Ya. Oke, masih semut sekali kan? Oke, sudah landing di prison nih. Oke, apa kabar warga prison? Kami datang. Apa kabar? Kami datang nih warga prison ya. Bagaimana di tempat kalian? Apakah aman-aman saja? Langsung saja, mantap sekali. Woi, langsung aja. Enemies ahead. Oke, teman-teman harus coba APN ini, pasti mantap sekali kan ya. Mantap. Semut sekali ini. Are you running? Goblok!